Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam channel Hakim KN. Jangan lupa like dan subscribe. So, hari ni apa kita nak buat? Kita nak buat pemasangan ink di Epson L805. Jom kita lihat. Kita tengok apa dalam kotak ni. Kita dapat notebook, kabel dan ink. Ink ada 6 botol. Baiklah, sekarang ni proses untuk saya buka stiker di dekatkan di printer ni. Ini stiker yang telah ditanggalkan di semua bahagian yang berada di printer ni. Langkah seterusnya, okay, saya turunkan box untuk isi ini ke bawah untuk proses memasukkan ini di bahagian sini. Baiklah, sebelum proses nak memasukkan ini, anda kena lihat kod di bahagian sini dan di botol ni mestilah sama. Anda perlu goncang dulu ink sebelum nak masuk di tempat ink ni. Okay, kita buka. Masukkan di bahagian kod dan botol tu sama. Anda boleh picit sedikit demi sedikit bagi memudahkan ink tu masuk ke dalam bekas ink yang disediakan. Pastikan ink yang kita masukkan tu tidak melebihi had yang ditetapkan di sini. Okey, had dia sampai sini je. Jadi tak perlulah kita nak masuk
banyak, ada lebihan sedikit dalam ni. Selesai proses memasukkan ink, semua ink yang kita masukkan tu. Okey, kita selepas masukkan, kita cuba lap kekotoran yang terdapat di bekas ink ni supaya dia kelihatan bersih. Anda boleh gunakan tisu ataupun kain. Kita tutup semua lubang ink ni. Selepas tutup, kita angkat dan letakkan di slot yang disediakan. Selesai saja proses memasukkan ink, barulah kita cucuk power cable di printer ni. Baiklah, kita onkan power button ni. Kita biarkan seketika untuk proses mengenal pasti. Okey, ini button ink menyala, kita tekan ni. Kita perlu tekan selama 3 saat. Untuk proses ink flashing ni, dia akan mengambil masa sehingga 15 ke 20 minit. Jadi kita bolehlah tinggalkan dulu, boleh makan ke buat apa yang patut. Okey, kita tinggalkan dahulu. Selesai proses memasukkan ink di Epson L805 ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba.